Bagus. 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 Oh, ini mencurigakan ini loh. Jauh sekali ini. No. Seharusnya ini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya, tentunya di channel Tinular Channel. Saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Anda yang sudah subscribe di channel saya ini, dan juga saya ucapkan selamat datang untuk bagi Anda ya, bagi Anda yang baru saja mampir di channel saya ini. Saat ini Anda bersama saya, bersama Pak Lewondo ya. Ya, memang kebiasaan saya itu seperti itu ya. Saya tak bosan-bosannya ya untuk memperkenalkan diri, nama saya kepada Anda semua. Tentunya semua itu agar mudah diingat ya. Jika Anda menyukai video-video saya, berarti saya itu orangnya seperti apa, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ya, saudara-saudaraku semua untuk belajar bersama memperbaiki satu buah unit speaker aktif lagi ya, speaker aktif LaVega seperti itu, seperti yang pernah kita perbaiki waktu lalu ya. Cuman ini berbeda lagi, berbeda yang punya dan juga kerusakannya pun berbeda ya. Nah, menurut keterangan yang punya ya, speaker ini rusaknya itu kecil, suaranya serak, kresek, krekek, krekek seperti itu ya. Benarkah seperti itu? Yuk kita langsung hidupkan ya. Kita hidupkan, coba kita tancapkan stikernya ya, stikernya di listrik seperti ini, lalu kita tekan, sudah nyala ya. Coba kita menggunakan ini ya, maaf lor ya, ini handphonenya itu sudah, kalau kita masukkan jack seperti ini sudah susah, mungkin di bagian colokannya ini sudah ya, saking lamanya lor ya. Oke ya, jadi seperti itu kerusakannya, seperti yang Anda dengar ya. Kita langsung buka saja, kita langsung perbaiki ya. Sebetulnya ini sudah 2 hari yang lalu ya diantarkan ke sini, dan setelah saya tes ternyata memang kerusakannya seperti ini, jadi sudah saya persiapkan obatnya ya. Ini ini obat yang sangat mujarab lur, memang sudah obat ini sudah jodohnya untuk speaker seperti ini ya, barang-barang seperti ini. Kita langsung buka saja ya. Namun sebelum itu jangan lupa lur ya, jangan lupa Anda klik subscribe, like, lalu silakan berkomentar ya. Silakan berkomentar ya, jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya, silakan ketik di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Dan juga jika Anda menyukai video-video saya yang lain, dan juga menginginkan video saya yang terbaru, silakan Anda klik loncengnya juga lur ya, perlunya agar ketika saya upload video yang terbaru nanti, maka Anda yang saya pastikan mendapat berita dari saya seperti itu. Oke, kita langsung buka saja. Jadi kalau kerusakan seperti yang baru saja kita dengar itu biasanya itu di bagian powernya lur ya, di bagian komponen-komponen yang ada di sekitar blok power, blok penguat akhirnya lur. Jadi kita langsung kita fokus ke powernya seperti itu.
lepas kabel-kabelnya ya, kabel-kabel trafonya, kabel tegangannya, lalu gini aja lur ya. Kita sebentar. Kita cek kembali lur ya untuk memastikan dan juga bagaimana cara tesnya ya lur ya, karena di sini spekernya itu karena di sini spekernya cuma satu ya, karena stereo itu seharusnya satu pasang ya, ini di sini cuma ada satu, jadi kita untuk mengeceknya untuk apa mengetahui tadi yang speaker yang bagian sini ya, power yang bagian sini yang bermasalah, dan untuk power yang sebelahnya untuk stereonya itu kondisinya bagus atau tidak. Jadi caranya seperti ini nanti lur ya. Oke, kita lanjut lur ya. Kita tes lagi, colokan dulu ya ke listrik stekernya, lalu kita tekan powernya. Nah sudah, nanti kita ngetesnya gini aja ya lur ya, kita sentuh-sentuh gini ya. Nah kalau suaranya kita sentuh-sentuh seperti ini normal lur ya, brut-brut seperti itu, berarti ya normal. Nah, jadi kita coba. Nah ini kabel ini lur ya, kabel ini kita cabut. Jadi jadi kita tuker aja lur ya soket ini. Ini soket yang ini yang arah ke speaker ini lur ya, yang ke speaker. Dan yang ini yang ke speaker satunya, yang tidak dibawa ke sini lur ya, yang sebelah. Nah untuk mengetahui apakah yang sebelah ini kondisinya normal atau bermasalah juga, maka kabel speaker ini coba kita pindah ke sini seperti itu. Nanti kalau kita sentuh-sentuh seperti ini suaranya normal, brut-brut, tidak putus-putus, maka yang sebelah itu kondisinya normal lur. Kalau yang ini kan tidak normal ya. Ya kita pindah, kita lepas. Nah ini yang kesatunya, ini yang ke speaker, kita pindah sebelahnya. Nah, enak kan lur ya. Nah kalau kita setuh-setuh inputnya lur ya, kita setuh inputnya itu kondisinya suaranya itu seperti itu, berarti normal lur, tidak ada masalah yang sebelah sana. Berarti yang bermasalah itu yang sebelah sini, maka kita nanti fokus ke bagian yang sebelah sini yang kita cek komponennya lur ya. Sudah, kita matikan lagi ya, kita cabut stekernya. Kita cek yang ini kaki. Bagus. 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 Oh, ini mencurigakan ini lur. Jauh sekali ini. Nah. Seharusnya ini seperti ini lur. Oh. Coba kita ini aja lur. Apa? Kita ambil dari PCB-nya aja lur ya. Kita lepas semua. Di sini tadi kan transistor ini goyang-goyang lur ya.
Oglak-oglak coba kita solder ulang lho. Setelah solder ulang kita tes lagi nanti lho. Jangan lupa lho ya, Anda yang belum subscribe ya, monggo silahkan klik subscribe-nya itu yang ada tulisan warna merah lur ya, gratis lur, subscribe itu nggak bayar kok, cuma klik aja. Tadi di siang ini atas kan goyang-goyang gitu ya, sampai copot. Kemudian berenang aja, sudah tidak bermasalah lagi, mudah-mudahan nggak sampai ganti transistornya lo ya. Kalau ganti kan yang punya seperti ini tidak terlalu biaya terlalu mahal lo ya, artinya tidak terlalu banyak gitu. Pak, kita pasang lagi ininya. Kok posisi sepertinya seperti ini aja lur ya, ngetesnya itu. Cuma sebentar nggak apa-apa. Lalu speakernya yang ini. Tadi yang bermasalah yang sebelah sini lur ya, yang sebelah sini. Sudah. Coba kita tadi pas kita tancapkan yang sebelah sini ya. Waktu kabel inputnya ini kita sentuh-sentuh ya, itu suaranya putus-putus, tidak jelas lur ya. Coba sekarang nih. Nah. Coba kita pindah yang sebelah sini lur. Sama lo ya, sekarang sama. Nah, sudah. Nah, alhamdulillah lo ternyata cuma itu tadi ya rupanya. Ya itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita menemui kerusakan speaker aktif yang seperti kita dengar tadi ya, suaranya serak, kresek-kresek, apa kecil, lalu putus-putus ya, tidak jelas seperti itu bisa dipastikan di seputar ini lur, di seputar blok powernya. Nah, apa kerusakannya ya, intinya di bagian blok power ini kita harus cek apakah transistornya yang bermasalah, terus gener-genernya, lalu transistor kecil-kecilnya ini, lalu resistor di bagian ini kita cek semua. Seperti tadi lur ya, ternyata power ini cuma itu solderannya itu sudah tidak kencang lagi ya, ya maklum pemakaian itu sudah lama dan menerima getaran terus menerus lur ya. Dan ini jika di saat setar, di saat digunakan kan ini panas lur, panas, makanya harus diberi heatsink seperti ini lur, seperti itu. Saya akan ini lur ya, akan saya rakit kembali, akan saya pasang-pasang lagi, video akan saya skip lur ya. Nanti setelah selesai pemasangan kita tes lagi, kita bunyikan menggunakan suara ya, menggunakan HP seperti itu. Nah, oke, sudah saya rakit lur ya, sudah saya pasang di headstringnya, kita cek, kita tes ya. Tancapkan di stekernya ya, baru saja saya tancapkan di terminal. Coba volumenya. Nah, sudah. Ini. Lalu kita coba hidupkan musiknya. Thank you.
sudah, coba kita ganti yang sebelah sana lur ya. Kita inputnya kita pindah dulu. Sini. Lalu ininya kita pindah yang sebelah kanan. Sudah. Oke, sudah lur ya. Jadi seperti itu cara perbaikannya ya, jika kita menemukan kerusakan speaker aktif yang seperti kita saksikan tadi ya. Kebetulan ini sudah azan duhur ya, sudah waktunya istirahat juga ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.